Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar gembira ya, Masya Allah, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha di hari yang kedua. Wah, ternyata banyak banget vitamin ya di Hari Raya Idul Fitri yang pertama nih guys, dari Lesti dan Billar, lebaran mereka di Bintaro. Dan kali ini Mimin ada unggahan langsung dari kakak Rizky Billar soal Abang L yang katanya betah banget di Bintaro. Ini rumah siapa? Ini rumah Oma, kata Abang L. Abang L betah ya di rumah Oma. Iya, katanya ya, Masya Allah. Dan di kamar Billar ini terlihat ada lukisan antara Lesti dan Billar. Ini flashback dari para fans. Ini hadiah dari para fans ya, Masya Allah, terpajang di kamar guys. Dan seneng banget ya dikasih vitamin. Kemudian vitaminnya tidak hanya satu tapi banyak ya. Mimin aja sampai ketinggalan tuh live-nya Opa Daniel karena memang banyak banget tamu ya. Kemudian di sini terlihat ada live dari Opa Daniel dan Pak EM ya. Tidak hanya itu, Bunda Lesti Kejora pun tampak bahagia banget nih di rumah Bintaro karena selain lebaran, silaturahmi juga berkurban ya. Kali ini kurbannya Leslar ini bersama keluarga Bintaro. Tak lupa juga karaokean bareng Opah Daniel, Pak En, dan Papa Billar di para sahabat. Ada Tengku Syafiq juga ternyata. Di unggahan Tengku Syafiq, serasa di 5 tahun Avenue NYC kita ya, kata Tengku Syafiq. Seneng banget dikasih vitamin ya, kalau udah ada Pak En pasti banyak banget vitamin. Terima kasih banyak ya Pak En. Mudah-mudahan hari ini ada live lagi nih dari Opa Daniel juga. Kemudian semalam Abang El rewel nih guys. Wah, kenapa ya Abang El kok rewel? Ternyata Abang El ini ngantuk. Wajar dong Abang El seharian ya main, kemudian juga ke pemotongan kurban juga Abang L ikut ya. Masya Allah, bahagia dan happy selalu buat Leslar family. Abang L kayaknya rewel karena mau bobo ya, alias ngantuk nih pada sahabat. Kemudian ada Chloe mengatakan konser keluarga Bun, family Daniel semalam. Dan ketika live, Masya Allah ya, keluarga Rizky Billar ternyata kompak banget. Kita tinggal tunggu lebaran kedua ini, mudah-mudahan di rumah Ayah Kejora dan Nin Kejora ya. Karena secara keluarga mereka tuh keluarga besar, jadi harus harus adil ya. Kalau lebaran pertama di Bintaro nih, lebaran kedua di Tangerang ya para sahabat. Oke, lanjut nih, ada live Opa Daniel ketika Pak En nyanyi ya guys. Masya Allah, ternyata suara Pak En keren juga. Ada cidukan manja dari Lesti dan Billar. Dari sekian komentar yang nanyain Lesti banyak banget ya. Dan siapa yang live, siapa yang ditanyain? Pastinya Lesti, Billar, dan Abang L. Senang juga Abang L kedekatan dengan Opa dan Omanya, deket banget ya. Dan Abang L ini tidak milih guys, ketika Abang L ini di rumah Bintaro,
Abang L sangat dekat sekali dengan Opa Daniel dan Oma Dewi. Begitu pula di rumahnya Nin, Nin Kejora ya. Abang L ketika di rumah Nin dekat banget dengan Aki dan Ninnya. Ini merupakan bisa dibilang Abang L itu di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, langit dijungjung ya. Ini yang kita salut dengan Abang L. Dimanapun berada, Abang L itu bisa menyesuaikan. Kemudian Abang L juga senang banget disuruh nyanyi Atuna Tufuli. Kemudian Abang L nyanyi lagu Bunda Lesti, Mencintaimu Karena Allah. Masya Allah, ternyata pinter banget. Doa di setiap malamku untuk kau yang selalu ku rindu, setiap hembusan nafas yang selalu mengucap namamu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ikutan nyanyi deh Mimin. Oke, lanjutnya ada unggahan dari Rizkur. Ada lagu baru dari Leslar Record di Padat Sahabat. Wah, wah, wah. Ini kabar yang membahagiakan ya, di pagi hari ini benar-benar bikin bahagia. Selain ada vitamin dari Leslar Family, ada juga kabar dari karya-karya Rizky Billar. Dan ada kata-kata nih, sokelah. Bukan it's okay, tapi sokelah ya. Ini bahasa baru nih guys. Tapi kalau udah ada bahasa-bahasa baru tuh langsung viral deh ya. Namanya juga Indonesia, kalau ada bahasa terbaru tuh pasti viral. Oke deh, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan apapun itu dilancarkan karya-karya dari Lesti dan Billar. Bismillah ya. Pokoknya untuk Leslar Record juga semoga sukses. Kemudian ada DM-an nih guys dari Kakak Billar. Katanya, Bang angkat aku jadi talent Leslar Record. Suara aku 11-12 sama Bang Billar. Langsung ditanggapi sama Kakak Billar ya. Ini ada bau-bau menghina nih. Dan pastinya suara Bang Bi bagus loh, walaupun tidak sebagus Abang L ya. Oke, lanjut nih pada sahabat, ada kabar bahagia dari Una Lesti Kejora. Masya Allah, Una Lesti cantik banget. Ini kayaknya lat post ya ketika Una mau nge-mall nih guys. Soalnya bajunya baju yang kemarin ya, vitamin kemarin guys. Tapi seneng banget, walaupun vitamin lat post itu serasa baru. Terlihat aura dari Lesti Kejora ini ya, selain cantik, Una Lesti Kejora juga punya kepribadian yang bagus, attitude-nya bagus. Dan seneng juga Abang L ini mempunyai bunda yang hebat. Lalu ada informasi dari Kakak Rizky Billar nih, herbal super ampuh dan aman buat remaja maupun ibu menyusui, sebulan turun sampai 20 kg guys. Wah, kalau Mimin yang pakai nih, yang mengkonsumsi Slimming Queen Herbal, pastinya udah kurus banget ya. Secara Mimin udah kurus guys, tapi ini yang khusus untuk gemuk ya, yang mau diet nih, dietnya diet sehat guys. Kalian tinggal hubungin aja nih Slimming Queen Herbal ya. Oke, lanjut nih ada unggahan dari Kakak Rizky Billar di story-nya Letpos. Wah, kangen juga nih sama Nin dan Aki Kejora ya. Yang tentunya ini foto ketika Aki dan Nin menjenguk Opa Daniel guys, Masya Allah. Kemudian langsung ada DM ya, Bang kok bapak lu sendiri gak di fallback, tega banget lu bang. Gantian nih, dulu beliau gak fallback gue bertahun-tahun. Aduh, inget flashback dulu ya. Oke deh, lanjut ada kabar dari Ita, Indonesian Television Award 2024. Jangan lupa untuk vote Amka ya di kategori program Prime Time drama terpopuler di Indonesian Television Award. Aku mencintaimu karena Allah. Kalian jangan lupa untuk mendukungnya guys, men-vote-nya malah ya. Untuk kodenya A1 ya. Kemudian vote Bunda Lesti Kejora juga di nominasi aktris televisi terpopuler. Kalian vote tagar Ita 2024 spasi J2 untuk mendukung Lesti Kejora.
di aktris televisi terpopuler. Oke, lanjut, kalian juga harus vote Papa Bilar di aktor televisi terpopuler ya para sahabat di Indonesian Television Award. Ketik tagar vote Ita 2024 spasi K4 untuk mendukung Rizky Bilar. Dan tak lupa juga kalian mendukung artis televisi terpopuler Lesti Kejora. Ketik tagar vote Ita 2024 spasi L4 ya untuk mendukung Lesti Kejora di nominasi artis televisi terpopuler. Kemudian Mimin ada kabar langsung dari Entertainment Award mengenai Lesti Kejora yang masuk sebagai vote 100 the best face in the world 2024 top 15 grand final guys. Wah, ini kabar gembira ya. Nominasinya Lesti Kejora dari Indonesia. Jangan lupa untuk mendukung Lesti Kejora di kategori ini ya para sahabat, 100 the best face in the world 2024. Caranya gampang banget. Yang pertama, like this post, kemudian komen as much as possible in the comments columns. Kemudian share on all social media including Instagram, TikTok, Twitter, and Twitter. Must follow Instagram and at Entertainment Award at 100 the best face. Kemudian vote as many as possible so your idol win. Tuh ya guys ya, vote for your idol as many as possible. Oke, para sahabat, lanjut nih, jangan lupa untuk nonton vlog terbarunya Abang L ya. Play date Abang L dan Aklima nggak sengaja ketemu sama Amina nih guys. Wah, seneng banget ya kalau udah play date. Oke deh para sahabat, dan untuk kabar selanjutnya ada unggahan ketika Una Lesti Kejora melihat pemotongan sapi kurban, hewan kurban ya, secara langsung di Bintaro ya para sahabat. Karena kurban untuk tahun ini Rizky Billar, kemudian Una Lesti, Abang L, Ibu Rosmala Dewi, kemudian Opa Daniel, Pak En, dan Bang Deddy ya para sahabat, makanya di Bintaro. Kemudian detik-detik Encus ini sangat sigap sekali ya ketika mau pulang nih guys. Lesti Kejora langsung dilindungi sama Encus, takutnya ada yang narik-narik ya guys. Keren banget nih Encus, makasih banyak. Dan kakak Rizky Billar lagi-lagi nih di tengah kerumunan, banyak banget yang pengen foto bareng guys, tapi langsung ya Papa Billar tanpa pikir panjang langsung ikut foto juga. Keren banget. Untuk Leslar, sehat selalu dan bahagia selalu ya, sambil nunggu vitamin selanjutnya. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.